Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi diberikan tugas untuk menyampaikan perkenalan. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui saya, ya. Saya Fathur Rahman. Ya. Belum kenal, Bu. Sedih banget kalau saya belum dikenal nih. Belum pada 1 tahun. 1 tahun yang lalu. Maklum karena jadwalnya di rolling muter, ya Pak, Bu. Sehingga kemudian terkadang ketemunya ya jarang-jarang gitulah. Tapi ala kulli hal, semoga pertemuan yang walaupun tidak sering ini tidak menjadikan renggangnya hubungan silaturahim antara kita, tetap ukhuwah imaniyah, islamiyah, wathaniyah, basyariyah, persaudaraan antar kita tetap terjalin dengan baik dan erat, sehingga kemudian itu bisa menjadi modal kita untuk terus melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus memakmurkan bumi ini, sehingga menjadi apa namanya wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nama saya Fathur Rahman. Saya kebetulan diberikan amanah di Pusdai ini sebagai sekretaris umum Pusdai. Ya, jadi sebetulnya saya sering rumah saya yang kedua ya Pusdai. Setelah rumah asli, kemudian rumah nomor 2 ya Pusdai, karena emang seringnya di Pusdai. Hampir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali aja jadwal di luar, ya saya di Pusdai gitu. Makanya Bu, kalau ke Pusdai jangan hanya ke lantai 2 ini saja. Main-main ke ruang administrasi, saya ada di sana. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya asli karena dituntut untuk menyampaikan perkenalan selengkapnya. Saya asli kalau kelahiran dari Indramayu, Jawa Barat. Kemudian pendidikan seperti biasa lah. Saya dulu sekolah dasar, kemudian saya di Madrasah Tsanawiyah. Kemudian setelah selesai Madrasah Tsanawiyah, saya melanjutkan di Madrasah Aliyah. Nah, sambil selesai saya dari SD, saya kemudian mesantren di Malang, Jawa Timur. Sambil mesantren, saya sekolah. Jadi kalau pagi dari mulai habis subuh sampai duhur itu kegiatan pesantren. Ba'da duhur kita sekolah umum. Saya bukan sekolahnya di Tsanawiyah. Saya sekolahnya di Tsanawiyah, kemudian lanjutkan dan Aliyah. Kemudian setelah itu ya seperti biasa ikut-ikut kuliah. Ya semoga aja mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, sehingga kemudian bisa menjadi wasilah bagi saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Baik, para bapak, para ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada cukup ya, Bu, Pak, perkenalannya? Istri baru satu. Istri satu, anak sudah alhamdulillah punya. Ya. Selain di Pusdai, kadang-kadang saya bantu di UIN, bantu juga di Uninus. Kemudian kadang-kadang juga di Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, dan juga aktif di salah satu ormas. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Cukup, apalagi nyantai aja tegang. Baik, kita lanjutkan tema kita pada pagi hari ini adalah mensyukuri nikmat waktu. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salat dan salam tak lupa mari kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya contoh yang paling utama
qudwah hasanah, suri toladan yang paling baik adalah sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Maka mari kita berkaca atau kita berqudwah hasanah, mengambil suri toladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok panutan, beliau adalah yang pantas dan sangat kita sebagai umatnya untuk selalu mengikuti apapun yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah kunci kebahagiaan, keberkahan, keselamatan, dan tentunya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya di akhirat nanti, sehingga kemudian kita pantas dan layak untuk menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, salah satu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin kita semua sudah pernah mendengar, membaca bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah dan bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah satu kisah yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu rajin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu masyaallah ya. Kalau sudah takbir Allahu akbar, maka fokus, serius, dan itu ditunjukkan dalam aktivitas anggota tubuhnya yang tidak melakukan aktivitas lain kecuali pemusatan pikiran, jiwa, dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga anggota tubuhnya tidak bergerak ya sedikit pun. Bahkan diceritakan oleh para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah takbir itu Allahu akbar begitu, maka kemudian tuma'nina, tidak bergerak, sehingga jika ada seekor burung hinggap di pundaknya, maka niscaya burung tersebut akan bersenang-senang dan menikmati saat dia hinggap di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena begitu khusyuknya Rasul. Dia tidak bergerak. Enggak seperti sebagian di antara kita. Ya, begitulah memang. Allahu akbar, tiba-tiba berbagai hal datang. Harusnya khusyuk gitu ya, tapi berbagai hal seiring dengan takbir itu datang. Ya, gangguan-gangguan datang. Salah satu di antaranya kadang kita enggak pernah kepala gatal, tiba-tiba takbir Allahu akbar, tiba-tiba kepala gatal. Ya. Yang tadinya sebelum sholat punggung teh biasa-biasa saja, normal-normal saja, tidak ada penyakit kulit, tidak ada rasa gatal, giliran sudah takbir Allahu akbar, punggung terasa gatal, pundak gatal, siku gatal. Makanya kita disunahkan kalau sebelum kita melaksanakan ibadah sholat adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekhusyuan, diberikan seperti yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang merasa nikmat dengan ibadahnya. Maka ada satu doa yang diriwayatkan oleh para ulama ulama salaf saleh, saat kita akan melaksanakan ibadah salat, berdoalah dengan doa ini. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku seperti apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu orang-orang soleh. Maksudnya adalah ketika sholat mereka khusyuk, ya dijaga anggota tubuhnya, tidak ada masuk bisikan-bisikan setan. Maka disunahkan pula untuk membaca ta'awud. Sebagian ulama meriwayatkan disunahkan untuk membaca al-mu'awidatain, al-falaq dan surat al-falaq dan surat an-nas. Tujuannya adalah apa? Agar saat kita melaksanakan ibadah sholat, kita betul-betul dalam keadaan khusyuk, fokus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gangguan hawa nafsu, tidak ada was-was, tidak ada gangguan setan ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terkadang datang, salah satu di antara godaan setan itu adalah mendatangkan rasa was-was saat kita melaksanakan ibadah sholat. Maka disunnahkan untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas. Agar apa? Agar jangan sampai datang penyakit was-was. Berapa banyak orang yang takbirnya lama sekali, disebabkan karena apa? Was-was. Oh, turun lagi.
Oh, nggak jadi lagi. Difase-fasein lagi kadang-kadang. Giliran imamnya Allahu Akbar, kok Allahu Akbar jadi dia. Allahu Akbar ikut ruku. Lah yang tadi ketika imam baca Fatihah, imam baca iftitah, imam baca surat kemana aja? Ah, ini penyakit was-was. Kata Imam Ghazali, enggak ada obatnya penyakit was-was. Kecuali kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon dengan sepenuh hati agar apa? Agar dibebaskan dari penyakit was-was. Perbanyaklah membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Karena hikmah dari atau sebab atau kronologi turunnya surat An-Nas ini diantaranya itu untuk mengobati penyakit-penyakit, diantaranya adalah penyakit was-was. Ya, itu adalah sebab. Dan Rasulullah SAW kalau sholat, masya Allah khusyuk. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Aisyah, ya Rasulullah, begitu khusyuknya ke engkau sholat, begitu rajinnya ke engkau beribadah, sampai kakimu menjadi bengkak. Bukankah engkau adalah hamba Allah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai Allah? Terus disebutkan kemuliaan-kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat simpel tetapi memiliki makna yang sangat padat. Beliau menjawab, afala akun abdan syakur. Ya. Jadi yang diharapkan oleh Rasul dari semua aktivitas yang beliau lakukan tidak lain adalah sebuah upaya agar dianggap oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Disukai atau tidak, diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, bahwa kita tidak pernah terlepas dari yang namanya nikmat Allah. Yang kecilnya, yang besarnya, yang mudah diingatnya, yang mudah dilupakannya. Bahkan pada saat kondisi kita dianggap sedang menderita pun kita tidak terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sedang sakit parah pun tidak terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah selalu dan selalu berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah cerita tadi mana bahwa kedokteran modern itu menemukan satu apa ya, teori, apa teori atau apalah seperti itulah, bahwa dalam diri manusia ini terdapat satu kenikmatan Allah, makhluk Allah yang ada dalam manusia yang bernama sel. Bapak dan ibu tahu gak berapa jumlah sel? Jutaan. Kurang. Miliaran. Kurang. Triliun. Berapa triliun kira-kira? Bapak ibu tahu nggak berapa jumlahnya? 100 triliun. Ya, 100. Dari awal kita diciptakan oleh Allah ini sangat kaya, Pak, Bu. Kita ini mahal. Sel aja itu 100 triliun. Kata kedokteran, di dalam sel itu ada lagi makhluk apa? Nanti dalam situ ada lagi apa? Nanti dalam itu ada apa lagi? Sampai kepada inti sel. Itulah urusannya orang kedokteran lah. Saya mah hanya menukil saja begitu. Nanti kalau salah ya mohon maaf karena saya bukan dokter. Tetapi intinya adalah manusia adalah makhluk Allah yang mulia dan harganya mahal. Dan itu telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam. Dan telah aku muliakan anak cucu manusia, bani Adam. Anak cucu Nabi Adam. Jadi secara umum makhluk Allah yang bernama manusia ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-thayyibat. Kemudian Allah berikan rezeki kepada mereka. Jadi kita mulia. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kemudian kita menghinakan diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai kemuliaan ini kemudian kita abaikan. Jangan sampai kemudian kemuliaan ini kita buang begitu saja. Ya, karena berapa banyak orang yang sudah jelas-jelas dimuliakan oleh Allah, tetapi karena tingkah lakunya maka kemudian thumma radadnahu asfala safili. Kemudian aku lemparkan, kata Allah, di tempat yang sangat rendah dan hina. Ya. Kembali kepada masalah syukur. Nah, penciptaan kita saja yang kemudian oleh Allah kita dijadikan manusia, ini sudah sebuah kenikmatan. Maka harus kita syukuri. Dalam diri kita ada yang namanya sel, jumlahnya triliunan.
dan kata kedokteran mengatakan itu jumlahnya 100 triliun. Untuk sel mata saja ini berapa miliar? Saya baru tadi malam ngobrol dengan seseorang, katanya sekarang ditemukan sebuah obat, ya, bahwa bahkan mata yang hampir buta pun bisa disembuhkan. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan mengaktifkan kembali sel. Sel mata yang mungkin sudah lemah, yang sudah fungsinya sudah menurun, itu diaktifkan kembali, maka mata yang bahkan hampir buta pun bisa menjadi apa namanya, bisa terlihat kembali. Ini yang menemukan orang kita. Saya sendiri belum apa namanya, ngobrolnya belum terlalu mendalam sehingga kemudian informasinya belum terlalu banyak. Tetapi orang-orang barat itu sedang mengejar-ngejar dia. Bahkan ingin membelinya. Ada yang menawar sampai 35 juta dolar agar penemuannya itu diserahkan gitu ya. Tapi dia tidak mau. Ya. Artinya adalah apa, sekali lagi? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak bersama kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri kalian, apakah kalian melihatnya? Maksudnya adalah apa? Kenikmatan aku, kata Allah, yang aku berikan dan titipkan kepada kalian dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Maksudnya adalah apa? Yuk kita melihat diri kita. Dipilah satu persatu kenikmatan Allah, kemudian muncullah saat itu sebuah pengakuan, betapa besarnya Engkau ya Allah. Kalau sudah seperti itu, maka selanjutnya adalah kewajiban kita, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Baik. Salah satu di antara kenikmatan Allah adalah berupa waktu. Ya. Karena salah satu di antara sifat dunia ini adalah waktu. Di samping ada tempat, maka salah satunya lagi adalah waktu. Ya. Baru beberapa hari yang lalu, kalau mengikuti penanggalan atau almanak atau kalender yang banyak dipakai, kemarin 2019, sekarang sudah 2020. Kemudian kalau kita berkaca kepada diri kita, ya, kita lahir tahun berapa, dihitung usia kita berapa, sampai 2019 usianya sekian, sekarang berarti sudah bertambah. Oh, usia saya sudah bertambah. Kalau kemarin usia saya masih 27, sekarang berarti 28. Amin. Atau 35 lah ya. Oh, Ibu. Di akhirat itu penghuni surga itu usia paling sepuh itu 35. Jadi yang sekarang sepuh saya enggak tahu ini. Ya, jadi beda dari semua. 35 juga. Kalau ruhnya sih 35. Casingnya aja. Oh, casingnya aja. Siap. Semangat 35 ya. Casingnya aja udah. Atau barangkali di anu dibagi-bagi, dada ke atas 70, dada ke bawah 17. Ya, berarti ini ada satu unsur penting. Apa itu? Waktu. Ya, kemarin kita masih berusia sekian, dengan bergantinya almanak, kalender, sekarang kita sudah bertambah. Dengan bertambahnya usia, artinya jatah usia, jatah waktu yang Allah berikan kepada kita saat kita mengarungi kehidupan dunia ini secara otomatis pun berkurang. Kalau kemudian Allah berikan jatah kepada kita usia seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasadatu ummati baina 60 wa 70. Usia umatku itu rata-rata antara 60-70. Maka jika ada di antara kita yang usianya sekarang
50, 60, tinggal dihitung rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad, yaitu 60-70. Ya, 60-70. Rata-rata itu, Bu. Jadi segitu. Bahwa kemudian usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 63, ya berarti kan antara 60 dan 70, 63, 64, 65. Ya. Biasanya kalau sudah lebih dari 70 itu masyaallah katanya udah usianya sepuh. Masyaallah. Usianya panjang. Lebih dari 70 naik lagi 80, 90, masyaallah sudah sepuh banget. Berapa 90? Apalagi melewati 100. Bonusnya apa? Bonusnya adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan bertambahnya kesempatan kita atau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melanjutkan kehidupan dunia ini, maka bertambah panjang pula kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan kita bertambah dalam hal mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bonusnya. Ya. Maka waktu harus selalu kita ingat. Karena setiap bagian dari waktu, entah itu detik, entah itu menit, jam, bahkan naik lagi menjadi hari, bulan, tahun, itu memiliki makna yang sangat-sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah, bukan kisah sih ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diterimanya taubat seorang hamba Allah dari umatnya Nabi Muhammad. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya akan menerima taubat umatmu jika mereka sudah bertobat setahun sebelum kematian." Setahun sebelum, ini berkaitan dengan waktu lagi. Ingat, waktu sangat penting. Dari mulai detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sangat penting. "Saya akan menerima taubat umatmu setahun sebelum kematian mereka." Dijawab oleh Rasul, "Ya Allah, itu adalah waktu yang sangat-sangat panjang, dan belum tentu umatku mampu untuk konsisten selama setahun istiqomah terus sampai kemudian ditutup kehidupannya dengan husnul khotimah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, itu sangat berat. Mohon diberikan keringanan." Akhirnya diturunkan oleh Allah menjadi 40 hari, sampai sebulan, sampai seminggu, sampai sehari. Kata Rasul, "Masih, ya Allah, masih sangat berat sehari." Ingat, ini masih berkaitan dengan waktu. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya akan menerima taubat umatmu selagi ruh belum melewati tempat di mana di situ terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya dada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Ya. Takwa itu di sini. Lidah hanya menerjemahkan. Hakikatnya dalam hati. Ya. Makanya kalau para ulama mendefinisikan iman itu apa, Pak? Bu, iman itu al-imanu lughatan at-tasdiq, membenarkan. Ya, membenarkan. Kemudian secara istilah bagaimana iman itu? Wastilahan iqrarum bil lisan. Ya. Diucapkan pengakuan. Ketika seorang belum beriman, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, in iqrarum bil lisan. Tasdiqun bil jinan, ini hakikatnya, membenarkan dengan hati. Karena disitulah tempatnya iman. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas hambanya. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala bisa menilai bagaimana hakikat daripada hambanya tersebut. Wa amalum bil arkan,
kemudian melaksanakan rukun-rukun iman dan juga rukun-rukun Islam. Kata Allah, jika roh itu sudah melewati wilayah ini sehingga kemudian hati ini sudah mati, sedangkan di situ adalah tempatnya iman dan ketakwaan kepada Allah, maka sudah aku tutuplah pintu tobat. Dan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selagi roh belum sampai ghor-ghoroh. Ini nih. Kalau sudah biasanya kan orang kalau meninggal tuh ya. Selagi roh belum lewati ini, maka masih diterima taubatnya oleh Allah. Artinya sangat tipis, Pak. Dan ini berkaitan dengan waktu, Bu. Ya. Maka persiapan untuk menghadapi suasana ini harus setiap saat, karena begitu tipisnya. Dan itu kita harus mengingat waktu atau masa, atau dalam bahasa Arabnya ada al-asr. Maka mensyukuri nikmat waktu itu sangat penting. Karena apa? Karena ternyata akan bercabang kepada berbagai hal, termasuk adalah berkaitan dan urusan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang waktu mudanya, masya Allah, kehidupannya, ya, apa ya kehidupannya? Semrawutlah, rusaklah, kacau, tidak mengikuti perintah Allah. Ketika diingatkan, hei, jangan melakukan hal seperti itu, apa jawabannya? Alah, mumpung masih muda. Kalau masih muda, mah ayolah hidup berfoya-foya. Urusan taubat nanti kalau sudah tua. Siapa yang menjamin kalau usia kita akan sampai tua? Ya. Mengingat waktu berarti kita introspeksi. Mengingat waktu berarti kita selalu evaluasi. Mengingat waktu berarti kita bermuhasabah. Ya. Kemarin seperti biasa di Pusdai, kalau tanggal 31 Desember menjelang tanggal 1 Januari selalu ada kegiatan muhasabah. Muhasabahnya diformalkan. Muhasabahnya diformalkan, bikin acara. Tujuannya sih adalah agar kita saling mengingatkan diri kita lah. Nanti dalam surat Al-Asr, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr. Muhasabah yang kita lakukan itu setiap tanggal 31 Desember, tawasaw maksudnya saling mengingatkan bil haqqi. Selama setahun kemarin apa aja yang sudah kita lakukan? Ayo kita bermuhasabah. Ayo kita bertanya. Ayo kita mengkaji diri kita. Adakah kebaikan yang telah kita lakukan? Kalau ada, yuk kita bersyukur kepada Allah. Ingat, kalaupun kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, jangan pernah menisbatkan kemampuan itu kepada kita. Karena hakikat dari mampunya kita melakukan perintah Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kita mampu. Dengan bermuhasabah kita akan selalu mengingat, oh alhamdulillah banyak kebaikan yang telah saya lakukan. Ya Allah, sesungguhnya bukan karena aku mampu melakukannya, tapi semata-mata itu karena pertolonganmu. Sebaliknya, kalau ternyata setelah kita bermuhasabah, setelah kita memilah dan memilih perbuatan kita, ada perbuatan kita yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yuk jangan kelepasan, jangan kebablasan, ayo cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertaubat, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Dan saya kira muhasabah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat waktu. Atas nikmat waktu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu. Bapak sehat?
kayaknya tegang banget. Hello. Waktu ya. Alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini, kemudian kita sama-sama hadir di majelis ini pada waktu ini. Ini insya Allah juga sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat waktu. Berapa banyak orang di luaran sana diberikan kesempatan yang sama oleh Allah, diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi cara mengisinya berbeda. Ya, ada yang mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Hadir majelis taklim di Pusdai. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, kayaknya mungkin kalau hari Minggu paling enak jalan-jalan. Betul lah, betul Bu? Iya. Ya, Pak. Saya juga baru kemarin pulang dari luar lah pokoknya. Datang tadi malam, alhamdulillah bisa hadir tempat ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, kemudian menitipkan rasa rindu hadir di majelis taklim, kayaknya mungkin ngapain sih hadir di Pusdai, hadir di majelis taklim, apa manfaatnya sih, apalagi yang ngisi, aduh, ustadz itu lagi, please deh, ustadz ilmunya cetek. Bisa jadi begitu. Akhirnya apa? Enggak lah, saya mau ke sana aja, mending jalan-jalan daripada. Bisa jadi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan rasa rindu tersebut, kemudian Allah menggerakkan kaki kita melangkah ke tempat ini, maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, alhamdulillah telah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Harapannya semoga itu sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah atas diberikannya nikmat waktu. Belum lagi secara mendalam kalau kita kembalikan pada diri kita secara pribadi. Usia kita sekarang sudah berapa? Apa saja yang sudah kita lakukan? Adakah kebaikan yang telah kita lakukan? Jangan-jangan justru sebaliknya banyak kemaksiatan. Kemarin kita melakukan apa saja? Besok kita akan melakukan apa? Beberapa tahun yang lalu kita pernah melakukan apa? Kita kembalikan kepada diri kita, terus kita pertajam. Adakah ibadah yang telah kita lakukan? Sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai wujud rasa syukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan waktu, maka muhasabah adalah salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pentingnya waktu dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan al-'asr, demi masa. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan satu surat yang bernama Al-Asr. Pertanyaannya, kenapa kemudian surat ini disebut dengan surat Al-Asr? Jawabannya adalah karena memang surat ini dimulai dengan kata Al-Asr, yang kemudian kalau kita terjemahkan demi waktu atau demi masa. Di sini disebutkan Suratul Asr Makkiyah. Surat ini diturunkan pada fase Mekah. Jadi turunkan wahyu ini pada zaman Rasulullah SAW berada di Mekah. Wahiya thalathu ayatin. Ayatnya ada 3. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan Al-Asr? Summiyat suratul asri biqasamillahi bihi fi matla'iha. Disebut dengan surat Al-Asr karena apa? Karena di ujung awal surat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kata Al-Asr, kemudian bukan hanya mendatangkan kata tersebut, tetapi juga beli Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu Al-Asr. Di dalam kajian ilmuul Quran itu, Pak, Bu, ada yang namanya aqsam. Al-aqsam fil Quran. Sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Banyak, Pak. Banyak, Bu. Salah satunya adalah wal asri. Kemudian wasyamsi, waduhaha, wal qamari, idza talaha, wan nahari, idza jallaha, ya. Kemudian ada lagi wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Ya, banyak.
wan najmi idza hawa. Ada lagi watini wa zaitun dan seterusnya. Banyak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah, di samping dengan sumpah dengan zat-Nya, bersumpah dengan perbuatan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan makhluk-Nya. Ya. Bagi Allah sah-sah saja dan itu sangat boleh. Dengan penafsiran-penafsiran dan penakwilan yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi bagi makhluk-Nya, bagi kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Dan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, fa idza halafta fala yahlif illa billah. Jika kalian bersumpah, al-qamaqal sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bersumpah, maka jangan sekali-kali bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat-Nya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beberapa kali bersumpah. Salah satu di antaranya adalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai ketika bersumpah adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa nafsi biyadihi atau wa nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang mana jiwa Nabi Muhammad berada di tangan-Nya, maksudnya adalah Allah. Itu salah satu sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasul bersumpah dengan perbuatan Allah. Wa muqallibal qulub. Wahai zat yang selalu membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi ala din. Dan masih banyak lagi contohnya. Ya. Itu bagi manusia. Bagi Allah Subhanahu wa taala sah dan boleh untuk kemudian bersumpah dengan nama makhluk-Nya dengan penakwilan. Salah satu penakwilannya adalah yang disebutkan oleh Imam Suyuti, ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah contohnya dengan wal asri, maka di situ sebetulnya ada kata yang tersimpan. Ya, wal asri demi masa, wasyamsi demi matahari, ya, walaili demi malam. Kata Imam Suyuti, sebetulnya di situ ada kata yang tersimpan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan mahdhuf, ya, yang tersimpan di situ. Apa itu? Yaitu kata Rob yang mengiringi sumpah yang menyebutkan nama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh wal asri demi masa. Sebetulnya kata Imam Suyuti di situ ada kata rob yang tersimpan. Jadi takdirnya adalah wal asri ay wa rabbil asri. Demi pemilik waktu. Atau demi pencipta waktu. Termasuk wasyamsi. Sebetulnya di situ kata Imam Suyuti ada yang tersimpan. Warabbish syamsi. Demi pemilik matahari. Siapa pemilik matahari? Allah jelas. Walaili. Demi pemilik malam. Siapa? Allah. Ya. Itu menurut pendapat Imam Suyuti. Artinya adalah bahwa setelah kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas, maka salah satu di antara kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mampu untuk melakukan apa saja yang Allah inginkan. Dan perbuatan Allah tidak dipertanyakan. Beda dengan perbuatan kita. Pastinya pada saatnya nanti perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan apa saja yang pernah kita lakukan. Dan tidak ada satu pun perbuatan yang telah kita lakukan yang terlepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dikiaskan dengan perkataan adalah perbuatan kita, kecuali ada raqib dan atid yang terus mencatat. Ma farrajna fil kitabi min syai. Tidak ada satu perbuatan pun
yang telah kita lakukan kecuali tercatat dalam buku catatan kita. Ma farratna fil kitab min syai', tidak akan ada yang terlepas. Allah Maha Kuasa, dengan kekuasaannya Allah mampu melakukan apa saja, dan perbuatan Allah tidak dipertanyakan, justru perbuatan kitalah nantinya akan dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya, ya Allah, kenapa sih kemarin Jakarta banjir besar? Ya Allah, kenapa sih kemarin banjir bandang di mana-mana? Allah tidak ditanya perbuatannya, karena Allah Maha Kuasa. Tetapi justru kita akan ditanya, hei manusia, kamu sadar enggak sih? Banyak sekali perbuatanmu yang telah kamu lakukan, telah merusak bumi ini, sehingga kemudian terjadi ketimpangan dalam kehidupan dunia. Yang seharusnya ketika hujan turun, maka kemudian diterima oleh bumi, kemudian diresapkan, kemudian itu jadi cadangan air bagi kalian, kemudian kalian manfaatkan. Tetapi karena tempat-tempat di mana seharusnya di situ adalah resapan-resapan air, ternyata kemudian sudah menjadi tempat yang sudah tidak layak bagi air untuk berada di dalamnya, maka kemudian air pun mencari tempatnya. Terjadilah ketimpangan, tidak ada keseimbangan dalam kehidupan. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi, banjir di mana-mana, banjir bandang, masya Allah. Ya, kemarin ya kejadiannya sangat luar biasa itu, sampai jalan tol itu kayak lautan. Hello, betul-betul kita ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi yadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ini kasih garis bawah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada dalam ciptaan Allah itu ada ketimpangan, ketidakseimbangan. Semua yang sudah diatur oleh Allah dengan begitu rapi. Ya, termasuk dalam diri kita nih, adanya penyakit itu karena ketidakadanya keseimbangan. Ya, kalau ada keseimbangan, sehat insya Allah. Termasuk kita, lebih luasnya lagi lingkungan kita, karena adanya ketidakseimbangan. Aduh, bahasanya susah banget sih. Adanya ketidakseimbangan, maka kemudian apa? Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya, seharusnya gunung dengan pohon-pohon yang ada di sana sebagai resapan untuk diresap, hujan turun. Ya. Hotel, villa, lapangan golf. Apalagi di puncak banyak villa. Isinya begitulah. Akhirnya ada ketimpangan, ada ketidakseimbangan. Maka karena tidak seimbang, akhirnya terjadilah. Padahal itu belum azab ya, artinya karena ulah kita jadi. Insya Allah lah, bukan azab. Jadi keseimbangan kan jadi bermasalah. Padahal Allah belum menurunkan azabnya gitu ya, seperti itu. Insya Allah, adab bagi umat ini akan dikalkulasi di akhirat. Ya, karena salah satu di antara hikmah atau salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah Allah tidak akan melakukan seperti yang pernah dilakukan kepada umat terdahulu, mengadab mereka. Insya Allah. Ya. Enggak, hanya paling teguran-teguran kecil. Teguran-teguran agar kembali kepada Allah. Cepatlah kembali kepada Allah. Ayo bertobat. Kasih teguran. Kasih banjir. Dan karena merusak lingkungan itu, jadi kan di dalam Al-Qur'an disebutkan, jadi jangan merusak. Ya. Adab itu seperti umat terdahulu, banjir seperti Nabi Nuh. Kan enggak terjadi seperti itu.
adab itu seperti umatnya Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Dibalikan kalau sekarang itu mungkin terjadi apa di Palu kemarinnya? Apa itu? Likuifaksi. Tapi kan enggak semuanya. Banyak sekali yang selamat. Bahkan dari daerah di mana terjadi, ada rumah-rumah yang aman, tidak terganggu. Padahal kanan kirinya hancur. Ya artinya adalah dilindungi. Ya betul, dilindungi kepada Allah oleh Subhanahu. Artinya ada teguran, tegur. Hei kalian yang sebelah sana, bisa juga terjadi apa yang terjadi kepada daerah situ. Makanya ayo kembali kepada Allah, banyak bertobat, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, jangan kebablasan. Kan gak semuanya dihabisin umat Nabi Muhammad, habis seperti umatnya Nabi Lut. Ya. Kerusakan lingkungan juga tergantung dari pemerintah bagaimana kebijakannya, ketegasan terhadap. Siap. Siap. Intinya apa? Ada korupsi juga di situ. Intinya adalah harus ada keseimbangan. Keseimbangan. Dan setiap orang kan melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya. Kita mampunya menjaga lingkungan dengan cara misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Yuk kita lakukan. Oh, ada di atasnya lagi, levelnya kepala desa. Mampu dengan tanda tangannya untuk menyampaikan kepada warga desa, enggak boleh buang sampah sembarangan. Bikin. Ya, peraturan desa tidak boleh buang sampah sembarangan, dia tanda tangan. Berarti dia sudah melaksanakan tugasnya. Level yang lebih tinggi lagi, bupati, gubernur, presiden misalkan, melaksanakan tugasnya. Jadi setiap orang melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan faknya masing-masing. Kul kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa hendaknya mereka melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Kembali ke waktu. Kemarin banjir, sekarang udah aman, berarti ada kaitannya dengan waktu. Alhamdulillah. Kemarin orang itu kondisinya, ya Allah kasihan rumahnya kebanjiran. Sekarang alhamdulillah sudah bersih lagi rumahnya. Berarti kaitannya dengan waktu. Tadi saya ngomong kemana sih? Wal asri. Intinya wal asri lah. Banyak masalah ini. Bu, kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan sebuah pernyataannya. Andai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya itu hanya berupa surat Al-Asr, maka niscaya cukuplah. Ya. Niscaya cukuplah. Cukupnya adalah apa? Karena walaupun hanya 4 ayat, 3 ayat dan termasuk ayat surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, tetap memiliki kandungan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat dalam sekali. Salah satu di antara sifat dunia ini kan waktu. Ya. Dari mulai tidak ada, ada, kemudian tidak ada lagi. Sepanjang apapun usianya, tidak terlepas yang namanya dunia dari tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Dan ini Bu, Pak, bisa menjadi sebuah sarana bagi kita untuk lebih mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Asmu'i, beliau pernah mengatakan begini, kalau Anda pengen tahu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat aja ciptaan Allah. Dunialah. Lihat aja. Yang namanya dunia itu dari mulai tidak ada, ada, kemudian tidak ada lagi. Mari kita perluas lagi sifat-sifatnya dunia. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, sifatnya dunia. Besar, kecil, panjang, pendek, sifatnya dunia. Kaya, miskin, mulia, hina, sifatnya dunia. Apalagi warna-warni, juga sifatnya dunia. Pusdai, tahun kemarin catnya masih kuning ya, sekarang sudah abu-abu, dunia. Kemarin baju saya
yang warna itu sudah rusak, sekarang pakai ganti yang baru loh. Dunia. Kemarin dia jabatannya masih di bawah loh, sekarang sudah naik. Dunia. Ingat, kalau seorang pernah di bawah kemudian dia naik, yakinlah pada saatnya nanti dia pun akan turun lagi. Kemarin dia boro-boro loh ya punya perusahaan, untuk bayar bulanan saja susah, sekarang Masya Allah sudah punya minimarket sendiri. Dunia. Pernah miskin menjadi kaya, yakinlah pada saatnya nanti pun dia akan menjadi miskin lagi. Minimal kalau dia meninggal dunia, apakah hartanya dibawa? Tidak. Oh, dia dulu hanya masih pesuruh loh ya, sekarang dia sudah kepala bagian. Waduh, dunia. Tahu nggak, kemarin itu masih menjabat, sekarang, aduh kasihan, nggak menjabat lagi. Kan, dunia. Begitulah dunia. Ada, tidak ada lagi. Begitulah dunia. Sepanjang apapun, kita bagi seorang yang beriman kepada Allah, langsung kita fokus bahwa jika sifatnya dunia seperti ini, tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, maka sudah pasti ada yang melakukan hal seperti itu. Ada yang menciptakan, kemudian menjadi ada, kemudian setelah ada, kemudian ditiadakan lagi, pasti ada zat yang melakukan hal seperti itu. Sampailah kemudian kita kepada satu titik, apa itu? Bahwa yang melakukan semua itu adalah pasti zat yang akan berbeda dengan kondisi seperti ini. Pasti yang melakukan ini adalah sebuah zat yang tidak butuh kepada waktu. Pasti yang melakukan ini adalah zat yang tidak membutuhkan kepada ruang dan tempat. Karena apa? Kalau butuh waktu, sama aja dong. Oh iya, yang menciptakan waktu adalah Tuhan itu. Sedangkan dia sendiri butuh waktu, berarti dia diciptakan oleh yang lainnya. Oh, yang menciptakan gunung itu adalah si Fulan, tapi di saat Tuhan A misalkan, tapi di saat lain dia butuh pada tempat. Ya berarti dia ada yang menciptakan tempat itu. Kalau ada yang menciptakan tempat itu, berarti dia butuh dong kepada yang lainnya. Ini masalah ketauhidan ini. Waktu saja satu bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih dalam lagi. Maka kesimpulannya adalah al-alam mutaghayyirun, bahwa dunia seisinya ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan setiap yang berubah itu pasti baru. Maka pasti ada yang membarukan. Bu, kalau ibu ditanya mana sih buktinya bahwa Allah itu ada, jawabannya mudah. Saya buktinya. Kok bisa? Iya. Dari mulai saya enggak ada, sekarang ada, nanti enggak ada lagi. Kalau Tuhan seperti saya ada, enggak ada, kemudian ada, kemudian enggak ada lagi, aduh, mendingan saya jadi Tuhan. Ya enggak? Tapi pastinya Tuhan tidak mungkin memiliki sifat yang enggak ada, kemudian ada, kemudian enggak ada lagi. Enggak mungkin, mustahil. Maka disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadithi akan berbeda dengan ciptaannya. Enggak mungkin Tuhan itu berubah-ubah. Karena berubah itu sifatnya dunia. Makanya kaidahnya al-alam mutaghayyirun. Alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Setiap yang berubah itu adalah baru. Ya. Fa huwa muhtajun ila muhdits. Maka dia butuh kepada yang membarukan. Siapa? Allah. Maka yakinlah, mulai sekarang kita tambah yakin bahwa Allah itu ada. Kita bisa kemudian bisa kita lebih perluas lagi pembicaraan. Misalkan mengacak kepada diri kita,
mohon maaf, misalkan barangkali kehidupan kita lagi agak susah gitu ya. Yang namanya dunia kan berubah-ubah. Mungkin sekarang susah, tapi besok bisa jadi gak susah lagi. Yang sekarang kaya itu belum tentu loh ya, sampai besok kaya, jangan-jangan jatuh perusahaannya, terjadilah apa yang terjadi, terjadi musibah terhadap perusahaannya, sehingga kemudian berbalik. Makanya jangan pernah pesimis. Yang namanya dunia yang berubah, yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada yang kepada zat yang merubah-rubah ini. Siapa? Allah. Oh iya ya Allah, sekarang memang saya agak susah. Inputnya lagi seret. Tapi belum tentu udah besok kok bisa jadi berubah. Sekarang ya Allah, saya emang lagi agak miskin. Ya, mintalah kepada Allah, ya Allah, yang mendatangkan miskin Engkau, yang menjadikan seorang kaya juga Engkau. Ya Allah, saya enggak minta miskin, enggak minta kaya, tapi minta dicukupkan. Saya butuh ini cukup, pengen rumah, pengen beli rumah cukup uangnya, pengen punya mobil cukup, apa? Bayaran anak cukup. Ya, sehari-hari kehidupan cukup. Ya enggak? Banyak orang kaya, uangnya banyak, tapi enggak pernah cukup. Betul enggak? Ya. Itu tuh yang sudah punya gaji bulanan, bahkan puluhan juta gajinya, bahkan ratusan juta, kenapa masih korupsi? Berarti enggak pernah merasa cukup. Kurang cukupnya. Merasa kurang. Jadi paling enak adalah kita aja seperti kita, ya Allah, cukup ya Allah. Oh ya, bisa nafsu dan sebagainya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Apalagi terusnya? Tetap jalani hidup ini. Apalagi? Ayo dong, dibantu dong. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Apalagi? Ah, sudah punya itu lagu. Ya? Cukupi dengan alfam yang ada. Ya, kalau pengen punya Alfat mudah. Kalau punya anak laki-laki ganti namanya Muhammad Alfat. Kan punya Alfat. Kalaupun kan kita sedang dalam kondisi sedang pun, kalau berdoa sama Allah tetap aja minta dicukupkan. Iya. Dan yakinlah, setiap hamba Allah yang berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus dan ikhlas, serius dan khusyuk, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha profesional. Cuma waktunya ya, Pak. Allah maha tahu. Allah maha melihat. Allah yang mengatur. Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan bagi kita. Ya. Maka Allah pun akan menyesuaikan. Oh ya, enggak apa-apa. Sekarang kamu keluarganya anakmu baru satu. Sudah. Rumah tipe 21 cukup. Ya. Ya Allah, berikan aku rumah yang besar. Anak baru satu. Keluarga masih sedikit. Ya. Kata Allah, ya sudah, tipe 21 ajalah. Cukup masih. Nanti beranak pinak lagi, ternyata anaknya banyak. Aduh, anak yang sudah besar harus punya kamar sendiri, yang ini yang perempuan harus punya kamar sendiri, harus punya ada tempat ruang keluar dan sebagainya. Baru kemudian ketika doa kita yang berapa tahun yang lalu, ya Allah berikan aku rumah yang besar yang berkah, kata Allah, nih sekarang baru aku kabulkan. Cocok ya, sekarang pantas ya. Kalau kemarin ya, rumah apa namanya, anak baru satu, keluarga masih kecil, rumah besar, nanti apa? Ya, isinya apa gitu kan? Ah, sekarang anak kamu sudah 12 dan sekarang kamu butuh ruangan-ruangan banyak, butuh kamar, nih kasih rumah besar. Kan Allah Maha Kuasa, ya, dan Maha Maslahat. Maka
yakinlah setiap apapun yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika doa itu adalah doa buruk pasti dikabulkan. Karena apa? Karena setiap hamba Allah itu berdoa kepada Allah, maka saat itu Allah mengirimkan malaikat yang mengamini doa kita. Hati-hati Pak Bu, kalau kita sedang berdoa, di samping kita ada malaikat yang sedang mengamini doa kita. Ya? Dan malaikat akan mengamini doa yang kita panjatkan. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ibu yang ada di hadapan saya sekarang, semoga Allah berikan panjang usia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukakanlah pintu rezeki yang seluas-luasnya. Kata malaikat yang di samping saya, dia mengatakan wala kamitsluh. Kamu juga mendapatkan apa yang sama yang sudah kamu doakan. Kamu pun akan diberikan usia panjang oleh Allah, kamu pun akan diberikan kesehatan oleh Allah, kamu pun akan diberkahi usiamu, Allah akan berikan rezeki yang banyak. Sebaliknya kalau kita pun berdoa kepada Allah dengan doa yang buruk, ya Allah, si fulan kurang ajar, itu sudah menyakiti hati saya doakan semoga 7 turunan bla 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 bla, misalkan jelek. Kata malaikat, kamu juga sama mendapatkan apa yang kamu doakan. Pertanyaannya, mau pilih yang mana? Makanya semarah apapun kita kepada siapapun, jangan terucap doa buruk, karena kembali kepada sekesel apapun ya kepada tetangga misalkan, jangan berdoa buruk, kembali kepada kita. Wala kamitslu, kata Allah, wala kamitslu, kamu dapat yang seperti kamu doakan, kamu juga dapat, kamu doakan. Justru kalau memang kita sedang kesel sama seseorang, doakan dengan doa kebaikan. Dari kesel-kesel, ini tetangga bakar sampah sembarangan, asap ke rumah semua. Ya Allah, keselnya ya Allah, berikan dia keinsafan, berikan dia taufik dan hidayahmu. Ya Allah, berikan rumah yang luas agar ketika dia membakar sampah biar dalam pekarangannya saja, misalkan begitu. Ya kan, jangan doa. Kata malaikatnya, kamu juga dapat rumah yang besar kamu nanti. Kamu akan mendapatkan rumah yang jauh dari asap. Ya, ingat, mulai sekarang harus hati-hati. Ya, karena ada beberapa doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doaul muslim li akhihil muslim min dhahril ghaib. Doanya seorang muslim kepada saudaranya yang lain dalam keadaan tidak terlihat. Makanya Ibu, kalau misalkan ibu sudah sampai di rumah atau lagi ibadah di mana, jangan lupa doakan saya, ya Allah, saya mendoakan Pak Ustadz itu tuh yang kemarin ketemu di kuliah duha, saya doakan ya Allah semoga diberikan usia panjang. Kata malaikat, kamu juga usianya panjang. Ya Allah, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, yang cukup dan berkah. Kata malaikat, kamu juga akan dapatkan. Ya Allah, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kata malaikat, kamu juga anak. Ya Allah, semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kata malaikat, kamu juga keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin ya Rabbal. Makanya mulai sekarang, demi waktunya kelewat. Intinya adalah bahwa saking begitu pentingnya masalah waktu, sampai Allah Subhanahu wa taala secara khusus mendatangkan satu surat yang bernama Al-Asr, kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surat tersebut dengan apa? Dengan kata Al-Asr. Bukan hanya sekedar Al-Asr, tetapi juga Allah bersumpah dengan Al-Asr, yaitu al-waktu. Karena apa? Karena begitu pentingnya waktu. Kalau kita tadi pilah-pilah lagi, maka begitu penting. Ini belum kepada tawasoh bil haqi wa tawasoh bis sabar. Ya, tapi sekilas saya, wal asr, semua orang akan melewati waktu. Karena memang sifatnya dunia salah satunya adalah waktu, tidak terlepas dari waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wal asri, innal insana lafi khusr. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata insan atau manusia. Karena apa? Karena memang yang dominan untuk kemudian mengurus bumi dan dunia seisinya ini adalah manusia. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lafi khusr, siapapun
yang ada di muka bumi ini dengan pangkat dan jabatan apapun, dengan keahlian apapun, statusnya bagaimanapun, bahkan yang sedang beribadah pun, ya, masuk ke dalamnya. Lafi khusr, dalam keadaan rugi. Yang jadi pejabat rugi, yang orang kaya rugi, apalagi yang miskin, apalagi yang hina, ya, yang tinggi, yang pendek, yang besar, yang kecil, semuanya rugi. Yang sedang di atas, yang sedang di bawah, semuanya rugi. Secara keseluruhan manusia ada dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kuncinya ini ada. Bahkan yang sedang beribadah juga rugi, yang sedang berinfak juga rugi. Ruginya bagaimana? Kalau kemudian ibadahnya tidak diniatkan iman kepada Allah, jika kemudian infaknya tidak diniatkan karena iman kepada Allah, jika kemudian dia menolongnya bukan karena Allah, la fi husrin, dalam keadaan rugi. Yang pinternya juga rugi, jika kemudian kepinterannya bukan kemudian untuk jadikan sebagai wasilah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan cakupan iman itu sangat luas sekali, dan ini adalah pondasi utama kita. Kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, maka landasan utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun perbuatan kita, jika tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad telah menyampaikan dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah wal Wasaih Al-Imaniyah, beliau menyampaikan, andai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan segala bentuk kebaikan di muka bumi ini, tetapi Allah tidak berikan kepadanya dia, Allah tidak berikan kepada dia keimanan, maka kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sungguh dia adalah sosok yang merugi. Pada saatnya nanti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau infaknya gede-gedean, mau dia bangun masjid di mana-mana, tapi kalau tidak dilandaskan kepada keimanan kepada Allah, pada saatnya nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Tetapi orang yang kehidupannya serba kurang, dia hidup miskin, kekurangan, tidak mampu untuk melakukan aktivitas kebaikan seperti orang lain karena kekurangannya, tetapi Allah titipkan kepada dia keimanan, menjadikan dia tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, walaupun dia serba kekurangan tetapi tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hidup miskin dan fakir, tetapi dia tidak menjadikan fakir dan kemiskinannya untuk meminta-minta kepada yang lain, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kekurangannya tidak menjadikan dia memperlihatkan, "Oh, saya butuh loh, saya kurang loh, ayo dong bantu." Tidak, tetapi dia hanya membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kondisi seperti ini lebih baik. Karena apa? Pada saatnya nanti dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini sangat penting. Karena itu adalah modal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita meninggalkan dunia fana ini, semoga Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sajalah yang kemudian apa? Menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fi khusrin, secara umum begitu. Tetapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak merugi. Rugi menjadikan dia hina di hadapan Allah. Tetapi ada orang-orang yang kemudian tidak merugi dan sebaliknya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati, berbuat kebaikan, amal soleh. Ingat, mengamalkan amal soleh harus juga karena iman kepada Allah. Sholat baik, zikir baik, baca Quran baik, infak baik, apalagi menolong orang lain baik, itu semuanya amal soleh. Tetapi harus dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengamalkan tidak ada niatan lain kecuali karena Allah. Salat tidak salat kecuali karena Allah. Puasa tidak puasa kecuali karena Allah. Zakat tidak zakat kecuali karena Allah. Apalagi membantu orang lain tidak membantu kecuali karena Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Sabar. Biasanya kalau hatinya sudah bersih, imannya sudah baik, hatinya jauh dari penyakit-penyakit hati, maka untuk mengamalkan amal soleh sangat mudah. Kalau mudah mengamalkan amal soleh, biasanya untuk berbagi kebaikan itu juga mudah. Tawashaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebaikan juga mudah, tidak berat. Karena apa? Karena di hatinya sudah tidak ada niatan lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan juga mengingatkan kesabaran, untuk sabar. Sifatnya dunia ada senang, ada tidak senang. Ada suka, ada duka. Ada bahagia, ada sengsara. Ada kaya, ada miskin. Ada dan seterusnya sifatnya dunia. Terkadang apa yang sedang kita jalani berbeda dengan harapan kita. Harapannya apapun yang menjadi keinginan kita terpenuhi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah pengennya bagus dan besar. Mobil pengennya yang mewah. ATM pengennya penuh. Deposito berjalan. Apalagi tabungan enggak pernah kurang. Tapi di saat lain mungkin terkadang kita melewati suatu kondisi di mana kemudian apa yang kita harapkan berbeda. Nah, di sini perannya tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk sabar. Teman-teman kita, saudara kita yang kemarin kebanjiran, kita tidak mampu untuk membantu karena memang kita mungkin serba kekurangan atau belum cukup. Maka dengan kata-kata yang bisa menguatkan bisobri dan kesabaran, atau menasihatkan kepada mereka kesabaran, itu juga sebagai salah satu sumbangsih bagi kita untuk apa? Untuk bisa memberikan bantuan secara moral kepada mereka agar mereka tetap tegar, tetap kokoh, tawakal, sabar menghadapi sebuah ujian. Dan sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar untuk melakukan kebaikan, beramal, ibadah. Ya Bu, kadang kita berat untuk beribadah. Subuh itu adalah sholat yang paling berat. Ya, lagi enak-enaknya tidur, apalagi di luaran hujan, gemericik, udaranya sepoi-sepoi, bahkan cenderung dingin. Paling enak adalah apa? Narik selimut. Oh, tiba-tiba ada suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairum minan naum. Enaknya apa? Kalau tidur ya tidur. Tetapi di sini kita harus sabar. Oh, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saya menikmati udara apa sepoi-sepoi itu kan Allah. Sekarang kata Allah, "Wait. Bangun. Saya telah berikan kepada kamu tidur nyenyak. Badan sehat. Mimpi indah. Merasakan nikmatnya udara sepoi-sepoi. Sekarang kata Allah, saya minta kamu bangun dulu menghadap aku." Maka saat itu kita harus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan kembali aku setelah aku meninggal sesaat. Karena orang tidur itu seperti orang meninggal. Bisa jadi bangun kembali, bisa jadi lewat, itu kan? Karena hakikatnya pikiran kita sudah kecabut, nggak tahu kemana. Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang mimpi, tapi kok bisa keliling dunia? Ya nggak mungkin kan ya? Tapi ruh kita sedang keliling-keliling. Bisa jadi kembali, bisa jadi kemudian sudah katanya ruh, saya enak di sana aja deh, nggak balik lagi ke jasadnya. Jadi seperti itu, ya?
sabar dalam melakukan kebaik, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat lain kita juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Yang namanya mohon maaf. Riba enak enggak? Tidak terasa. Tidak terasa ya. Datang tetangganya, "Bu, ah mau main ah." "Oh, boleh, boleh." Sudah ngobrolkan, "Gimana, Bu? Anak-anak gimana, sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana, Bu? Bapak, Bapak sehat. Di sekarang di mana, Bu? Alhamdulillah lagi itu Bapak lagi keluar." Tiba-tiba, Bu, Bu, tahu enggak tuh tetangga sebelah? Kenapa? Kemarin dia baru beli motor loh. Masalah buat lo. Tapi tahu enggak bukan masalah beli motornya ya, Bu. Dia ya, mah kan kerjaan cuma begitu-begitu doang. Uang dari mana ya? Ngapain kita kok sibuk ngurusin orang lain? Akhirnya malah ngobrolin akhirnya orang. Enak gak? Terkadang enak ya. Ngobrol kalau gak ada bumbu gibahnya gak enak. Na'udzubillah, astagfirullah. Tetapi itu harus kita jaga lidah kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lidah kita kecuali tercatat. Kalau amal baik dicatat dengan kebaikan, kalau amal buruk dicatat dengan keburukan. Kalau itu hibah berarti adalah keburukan. Pada saat nanti kita akan ditanya oleh Allah, dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini harus sabar. Tetangganya bilang, "Bu, tahu enggak tetangga sebelah bla 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 bla." Kita harus sabar, astagfirullahaladzim. Tahan, jangan ikutan. Kalau mampu untuk menasihati, nasihati, Bu. Atau kalau memang ternyata enggak menasihati secara langsung enggak bisa, belokkan saja obrolan. Ngobrol yang lain gitu kan. Tahu enggak, Bu, bahwa dalam diri kita itu ada satu makhluk Allah yang bernama sel loh, Bu. Jumlahnya 100 triliun. Itu kalau 100 triliun diganti dengan setiap sel itu baca alhamdulillah, Bu, tahu enggak? Berarti kita harus membaca alhamdulillah 100 triliun. Ibu siap enggak daripada ribah? Ya, Bu. Belokan aja ke sana. Bu, tahu enggak? Kemarin saya baru ngaji loh, Bu, bahwa wal asri innal insana lafi khusr. Daripada ribah mendingan belokin aja. Ya, kalau memang menasehati secara langsung barangkali agak berat, agak enggak enak, walaupun kebenaran harusnya jangan sampai enggak enak ya. Tetapi salah satu caranya adalah belokkan saja agar dia menghentikan obrolan ribahnya. Ini salah satu strategi loh. Ya, Pak. Bapak juga mengingatkan oleh. Nah, itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal bala. Sabar menghadapi musibah, ada yang kebanjiran, kena puting beliung, apa namanya, ada yang kebakar dan sebagainya dan sebagainya. Yuk kita sabar menghadapi segala ujian itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang yang ketika ditimpa musibah kemudian dia sabar, janji Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepada hambanya tersebut berupa apa? Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka orang-orang yang sabar, ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan berikan shalawat kepada mereka. Shalawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah berupa ampunan. Maka berapa banyak orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dia bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada mereka. Berapa banyak orang yang mulia di hadapan Allah karena dia bersabar menghadapi ujian. Berapa banyak orang yang diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah karena diberikan karena dia bersabar menghadapi ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba-Nya yang bersabar. Dan yakinlah firman Allah yang berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan kata Allah, sesungguhnya aku akan penuhi bagi mereka, ya, bagi mereka yang bersabar
atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pahala yang tidak terhingga. Satu-satunya ibadah yang ketika Allah berbicara tentang apa namanya, tentang pahalanya adalah tidak terhingga karena saking banyaknya, adalah sabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada hitungan, karena saking banyaknya. Amalan apakah itu? Adalah sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dicap oleh Allah sebagai hamba-Nya yang bersabar, maka Allah akan berikan pahala yang sangat banyak karena saking banyaknya sampai tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salah satu di antara syukur kita kepada Allah adalah tentang syukur atas kenikmatan Allah berupa waktu, dengan cara kita yuk sering bermuhasabah, kita introspeksi, saling mengkaji dan mengaji diri kita, saling dan terus bertanya kepada diri kita agar setiap saat, setiap waktunya, setiap perbuatan dan langkah yang kita lakukan selalu betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap perbuatan apapun yang kita lakukan akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala dan dipertanyakan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini dan di majlis-majlis yang lainnya, ya, semoga menjadi salah satu wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatannya, termasuk adalah kenikmatan Allah berupa saat dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagai penutup, saya terima kasih kepada para bapak dan ibu yang sudah hadir tempat ini. Ingat, kebaikan ini jangan sampai hanya berhenti di tangan kita, tapi sampaikanlah kebaikan ini kepada orang yang lain. Karena dengan kita menyampaikan kepada orang lain, maka pada saat itu sebetulnya kita sedang menanam deposito pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana deposito itu kan akan terus mengalir, ada tambahan-tambahan, maka dengan kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, sampaikan, Bu, di Pusdai setiap hari Ahad ada kuliah duha loh, Bu. Yuk, kita hadir yuk. Saat itu sebetulnya ibu sedang atau bapak sedang menyampaikan sebuah kebaikan, dan itu deposito kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Dan Rasulullah pernah menasihatkan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am." Wahai Ali, jika engkau bisa menghantarkan hidayah melalui kamu. Ingat, hidayah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai penyampai. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Jika engkau bisa menghantarkan hidayah kepada seseorang, maka sungguhnya itu adalah lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang utama di muka bumi ini. Ya. Humurin ni'am. Kalau diartikan secara harfiahnya, kenikmatan-kenikmatan yang berwarna merah. Biasanya itu kaitannya dengan para ibu. Ya. Emas, permata, ya seperti itulah. Ya. Kalau kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka kata Rasulullah seperti nasihatnya kepada Imam Ali, itu lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang utama di muka bumi ini. Yuk, kebaikan ini jangan sampai berhenti di sini aja, Bu. Sebarkan dan tebarkan kepada yang lainnya. Ibu punya tetangga, bapak punya tetangga. Ya, Pak, setiap hari Jumat, setiap hari Ahad ada kuliah duha lo di Pusdai. Ya. Yuk, pokoknya yang penting hadir dulu. Insyaallah di sana ada kebaikan. Dan satu lagi, gratis. Tidak diminta biaya apapun. Kalau ada orang di luaran sana mengatakan, "Eh, kuliah duha di Pusdai apa namanya ditarik biaya misalkan." Oh, sebentar. Saya sekretaris, saya lebih tahu. Nah, nanti saya akan urus itu. Ada apa itu? Siapa dia? Ya. Ini harus saya kejar. Ini merusak keikhlasan Pusdai. Pusat dakwah
tujuannya kan berdakwah. Ah ya dakwah begitu kemudian dihargai, ya. Jadi insya Allah ini gratis tis-tis. Silakan ibu bapak hadir, bawa keluarganya, bawa tetangganya, bawa saudaranya. Yuk kita sama-sama belajar bersama. Namanya juga pokoknya tukar pikiran lah, belajar bersama aja lah, ya gitu ya. Enggak saya menganggap bahwa saya ustadznya, benar ibu yang mendengarkan, tidak. Yuk kita sama-sama saja. Barangkali ibu memiliki apa yang tidak saya miliki, maka insya Allah saya ambil istifadah. Kalau saya memiliki sesuatu, yuk saya sampaikan. Mangga kalau baik itu diterimalah, kemudian diamalkan. Tapi kalau tidak baik, jangan dilanjutkan. Ya, justru tegur, Pak, Ustadz, nggak baik itu. Nah, itu nggak benar itu, Pak. Nah, gitu, nggak apa-apa. Namanya juga kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar, saling sabar kita hadir tempat ini. Ya, saya dari Cibiru. Enggak apa-apa, ayo jalan gitu kan. Sabar nyampe ke sini ketemu sama ibu, alhamdulillah senang. Dengan silaturahim maka insyaallah usia panjang. Dengan silaturahim insyaallah akan ditambahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal. Dan ibu juga semoga tidak bosan dengan saya. Itu saja barangkali. Enggak bakal selesai-selesai ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Dan dari saya secara pribadi, saya tutup dengan mengucapkan salam. Barangkali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau usia sudah 40 tahun, apakah sudah menjadi jaminan bahwa kemudian itu sebagai tolak ukur, sehingga kemudian apa dijamin bahwa kalau usia 40 baik maka akan menjadi baik gitu ya. Kalau enggak baik berarti enggak baik juga selamanya. Baik. Betul, dalam surat Al-Ahqaf itu memang ada ayat yang berbunyi menyebutkan kata 40 tahun setelah perjalanan manusia dari mulai dikandung oleh ibunya, kemudian terus sampai kemudian dia melewati kehidupan sampai usia 40 tahun. Baik, menurut para ulama tafsir, maksud daripada usia 40 tahun ini sebetulnya adalah kaitannya dengan kematangan seseorang. Makanya di sini disebutkan, ya, ini saya ambilkan dari tafsir At-Tabari. Hatta idza balagha ashuddahu ay qawiya wa shabba wartajala. Wa balagha 40 sanatan ay tanahi aqluhu wa kamula fahmuhu wa hal wa hilmu wa hulmu. Jadi biasanya usia 40 tahun ini adalah usia kematangan, usia dewasa. Dan itu pulalah yang kemudian terjadi kepada diri sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Karena seyogianya orang itu kalau sudah usia 40 tahun itu secara umum dia telah melewati sepertiga dari usianya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa usia umatnya Nabi Muhammad itu adalah antara 60 dan 70 tahun. Harusnya usia 40 tahun itu adalah usia yang sudah dia tempuh sepertiga dari usia secara umum. Nah, maka hendaknya seseorang itu harus sudah berpikiran bahwa kehidupan ini bukan begitu-begitu saja. Seperti ketika dia masih muda, yang dia bebas, pikirannya adalah terbuka seterbuka-terbukanya, dia bisa melakukan apa saja. Tapi kalau sudah usia 40 tahun, dia harusnya sudah menjadi dewasa, lebih mapan, termasuk dalam hal cara berpikir. Dia harus betul-betul lebih berpikiran yang untuk kebahagiaan dia di masa yang akan datang. Kalau misalkan usia manusia itu 60 tahun, berarti 20 tahun dia sudah selesai habiskan. Dari mulai dia bayi, anak-anak, remaja, 20 tahun. 20 tahun sampai 40 tahun ini di masa di mana dia sedang mengejar karir, dia juga melakukan berbagai aktivitas yang lain untuk menunjukkan jati dirinya, ini loh saya. Nah, setelah usia 40 tahun harusnya berpikir, ini setelah 40 ini saya mau dibawa kemana nih? Karir sudah dapat misalkan, jati diri sudah dia dapatkan, apakah itu tujuan utama kehidupan?
Nah, hendaknya setelah usia 40 tahun ini, cara berpikirnya bukan hanya cara berpikir secara duniawi ada di hadapannya yang dia bisa raih, kemudian dia setelah itu merasa bahwa dia telah selesai pada puncaknya kesuksesan. Tetapi setelah 40 tahun ini, maka hendaknya dia harus berpikir, setelah ini saya apa? Kalau saya kemarin kuat, sekarang sudah mulai berkurang kekuatan saya. Kalau kemudian kemarin saya pinternya luar biasa jenius, sekarang kepintaran sudah mulai berkurang. Kalau kemarin saya bekerja dengan begitu kerasnya sehingga kemudian bisa meraih apapun yang telah saya raih, hendaknya usia 40 batasannya, kemudian setelahnya berpikir, manfaatnya apa yang saya dapatkan? Apa nilai plusnya dari saya? Apa bagian terbaik dari apa yang telah saya lakukan? Terus. Ya. Jadi usia 40 itu sebetulnya adalah sebagai proses perjalanan hidup manusia, dan hendaknya pada usia 40 itu adalah titik di mana dia harus sudah lebih dewasa. Dan kedepannya dia harus lebih dewasa lagi dalam artian kedewasaan urusan akhirat. Ya. Biasanya pada usia itu atau secara umum memang itu terus mengikuti. Kalau usia 40-nya titik klimaksnya usia 40 itu dia baik, biasanya terus dia akan menjadi tambah baik terus. Walaupun ini tidak menjadi sebuah keharusan dia usia 40 baik kemudian akhirnya dia husnul khotimah, belum tahu. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penilaian sebuah amalan itu adalah pada titik akhirnya bagaimana. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasul, ada orang yang pagi hari dia mukmin, ternyata sore hari jadi kafir. Sebaiknya ada yang malam hari kafir, pagi harinya jadi mukmin. Itu urusan urusan Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kaitan kebiasaan dan keumuman, biasanya kalau usia 40 baik, terus insyaallah menjadi baik, tambah baik sampai akhirnya ditutup dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau usia 40 masih hura-hura, rusak, blangsak dan seterusnya, biasanya kedewasaannya kan berarti kedewasaan berpikirnya kurang nih dalam hal urusan bagaimana kedepannya saya, bagaimana pertanggungjawaban saya, bagaimana masa depan saya, masih kurang. Nah, keumumannya, kebiasaannya itu akan terus kedewasaannya menurun sehingga kemudian adalah apa? Hasil akhir dari kehidupannya dia adalah kurang baik. Tapi tren manusia itu kan mungkin menurut itu dia suatu waktu tadi saya katakan dia mengakui dosanya, bertobat. Nah, itu mungkin ya perlu dianalisa. Ya, frekuensi iman barangkali. Memang al-iman yazid wa yanqus, mungkin naik turun. Tetapi saya katakan bahwa ini tidak menjadi sebuah patokan yang pasti bahwa kalau usia 40 pasti dia usia 40 baik, dia pasti akan baik. Usia 40 buruk kemudian dia akan menjadi buruk, tidak. Tetapi keumumannya dalam proses perjalanan manusia, ya, secara umum dalam perjalanan manusia dari mulai anak-anak, bayi, remaja, dewasa terus. Nah, titik puncak kedewasaan seseorang dalam berpikir itu adalah usia 40. Entah bertambah baik kesananya atau turun pada usia 40. Bahwa kemudian al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa kemudian bagaimana dia nanti ditutup di akhirnya. Tadi saya sampaikan, bahkan Rasul pernah menyampaikan, ada seorang yang pagi hari beriman, ternyata sore harinya meninggal dalam keadaan kafir. Ada yang malam harinya dia kafir, kemudian ditutup dengan husnul khotimah, dengan keimanan, diampuni dosanya oleh Allah, maka kemudian dia menjadi ahlul iman dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi urusan usia 40 ini adalah dalam hal kematangan dalam berpikir. Karena usia 40 itu hendaknya dia sudah banyak belajar tentang bagaimana kebaikan, bagaimana keburukan, sehingga kemudian sekarang dia tinggal mengambil sebuah pilihan. Saya mau ngambil yang mana? Wa hadainahun najdain. Dan aku telah berikan kepada mereka dua jalan. Mau jalan baik atau jalan buruk. Nah, sampai usia 40 dia harusnya sudah mulai banyak belajar. Oh iya, pengalaman hidup saya ini gak baik, tinggalkan. Pengalaman hidup saya dengan cara begini baik, maka harus lakukan. Nah, titiknya pada usia 40 dia tambah dewasa dalam akal pikirannya,
hati pun sudah tambah kuat, maka setelah itu dia tinggal memilih mau kemana. Ya, jadi usia 40 itu bukan menjadi patokan utama kemudian menjadi sebuah kepastian dari pemungkasnya kehidupan seseorang, tetapi secara umum bahwa usia 40 itu adalah usia kematangan dan kedewasaan. Jadi berarti Pak tergantung daripada ihsannya seorang manusia ya Pak di dalam proses perjalanan untuk mencapai husnul khatimah gitu ya Pak ya. Bisa. Semuanya ketentuan Allah. Tetapi siapa yang tahu? Ya. Tidak ada yang tahu bahwa si fulan akhirnya meninggal dalam keadaan iman, si A meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, tidak ada yang tahu. Maka saat itulah kita harus terus berusaha untuk menjadi sosok yang baik di hadapan Allah agar terus berada di jalan keimanan. Tadi sudah saya sampaikan wa hadainahun najdain, Allah Subhanahu wa taala berikan dua jalan petunjuk, ini jalan baik, jalan keburukan. Bahwa kemudian si A nanti meninggalnya husnul khotimah, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Bahwa si fulan su'ul khotimah, tidak ada yang tahu. Tetapi kewajiban kita sekarang yang ada di hadapan kita adalah yuk kita melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, meninggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya, agar apa? Agar ditutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Bahwa kemudian ada kemaksiatan, jangan kelamaan bermaksiat, cepat kembali kepada Allah karena takut kebablasan sehingga kemudian kehidupan kita ditutup dengan su'ul khotimah. Ingat, yang tahu urusan akhir dari kehidupan seorang hanya Allah. Yang tahu kehidupan masa yang akan datang hanya Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk harus mengetahui kematian kita seperti apa, enggak. Kewajiban kita adalah dituntut untuk melaksanakan perintah Allah yang ada di hadapan kita sekarang yang sekarang. Sebentar lagi sholat duhur, ya sudah sholat duhur aja. Bahwa kemudian setelah itu apa yang terjadi, kita enggak ada yang tahu. Itu. Sekali lagi kaitannya dengan urusan urusan usia 40 tahun yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti yang disampaikan ahli tafsir tadi adalah bagaimana berkaitan dengan cara berpikirnya seorang tambah dewasa, tambah matang, cara berpikirnya sudah tambah apa namanya? Tambah luas dan kemudian lebih banyak melibatkan berbagai faktor dalam memutuskan sebuah keputusan. Kalau kita waktu masih muda itu kan begitu aja keputusan, enggak pokoknya begini harus begini udah sebagainya dan sebagainya kan ya, darah muda, darahnya para remaja gitu kan, kata Bang Haji kan darah muda dan tapi sudah usia 40 harus berpikir, oh iya saya mampu ini tapi ada manfaatnya enggak buat saya, oh iya saya bisa melakukan ini tapi bagaimana di akhirat nanti, oh iya ini apa akan bisa memberikan dampak positif bagi saya, itu harus lebih banyak lagi dalam hal kedewasaan pada usia 40 tahun. Kaitannya dengan masalah muhasabah, saya katakan setiap waktu kita harus bermuhasabah. Dan hadisnya saya kira jelas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kalian ya, setiap saat sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ahli para ulama ya selalu menganjurkan setiap saat ketika kita berada di peraduan kita malam hari, maka saat itu pula lah kita harus bertanya kepada diri kita, sehari ini saya melakukan apa saja sih? Dan hendaknya harus dilakukan saat itu juga, setiap waktu, setiap saat. Salah satu muhasabah tadi saya sampaikan adalah ketika melakukan apa saja kita harus berpikir, ini baik apa enggak nih? Bermanfaat apa enggak nih? Di situ ada rahmat Allah apa enggak? Di situ ada keriduan Allah apa tidak? Itu juga muhasabah itu. Maksudnya Pak, muhasabah berjamaah. Nah, kemarin itu yang dipertanyakan. Betul. Tadi sebenarnya sudah dijawab sama ibu tadi. Jawabannya adalah ya awalnya memang daripada di sana hura-hura gitu kan. Yuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Tapi harus ingat betul bahwa setiap perubahan waktu oleh setiap seorang muslim, kapan saja waktunya, penanggalan apa saja, termasuk pergantian tanggal mengikuti tanggal Masehi, semuanya harusnya menjadi hal yang baik bagi kita. Karena apa? Karena setiap saat dan waktu tersebut harus terselip muhasabah dalam diri kita. Oh iya ya 2020 sekarang ya. Harusnya saya kemarin apa saja ya? Pencapaiannya apa ini? Aduh, sekarang sudah 2020. Bagaimana saya? Kita harusnya begitu. Walaupun memang tidak ada dalil khusus yang kemudian
mengharuskan kita untuk berkumpul bermuhasabah bersama. Tapi dalil berkumpul untuk berzikir berjamaah ada. Dalil untuk saling menasehati ada. Tadi tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr. Dengan kita isi tausiah, nasihat, tabligh akbar, itu kan masuk dengan dalam tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr. Memang momennya adalah momen pergantian waktu. Kebetulan saja memang pergantian waktu. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian memformalkan muhasabah seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, yang kemudian dianggap keluar dari aturan Islam, atau juga sebaliknya harus dilakukan sehingga kemudian menjadi sebuah kewajiban melakukannya pada waktu tersebut. Tidak, karena seharusnya setiap muslim setiap waktunya, setiap saatnya harus selalu bermuhasabah, selalu bertanya terus kepada diri kita pribadi, ya, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa saja yang pernah kita lakukan, keburukan apa yang telah kita lakukan. Jauhilah maksiat, terus tunaikanlah ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya seperti ini adalah harus terus kita ada dalam diri kita. Bahkan saya sampaikan tadi, setiap kita berada di peraduan selalu kita bertanya, ya Allah, ini mau tidur, ini kesana apa kemari, maksudnya kesana lewat tidurnya atau justru kita akan dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam harus begitu. Makanya kan kita disunahkan kalau kita mau tidur, berwudu dulu, berdoa dengan doa-doa yang baik, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga akhir dari saat kita tidur itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan pada saatnya ya, tidur enggak bangun lagi, artinya akhir dari kehidupan kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi muhasabah bagi seorang muslim harus setiap saat, setiap waktu. Ya, bahwa kemudian diformalkan ya karena mengambil momen saja. Ya. Bisa juga muhasabah kita pas Muharram. Bisa juga muhasabah pas nuzul Quran, muhasabah pas nisfu Syakban, muhasabah kapan saja bagi seorang muslim. Ya. Baik, itu barangkali. Ya, Bu, barangkali itu juga sebagai jawaban untuk yang Ibu tadi ya. Ya, kebetulan hanya momennya saja, Bu ya. Agar diingatkan gitu ya. Sayangnya momen kita tuh waktu masehi, jadi momen jawab kita yang itu ya. Iya, karena memang umumnya, kebetulan umumnya memang ya penanggalan itu kan umumnya di negara kita kan penanggalan seperti itu ya. Tapi beberapa waktu belakangan ini momen hijriah juga sudah mulai banyak dilakukan, termasuk diisi dengan hal-hal yang baik. Nah itu berawal dari momen kalender yang biasa kita pakai itu kemudian menjadikan kita terhanyak. Oi, kita seorang muslim kan harus hijriah. Ah, kita pakai hijriahnya yuk. Yuk kita gerakan. Ayo kita hidupkan. Gitu kan akhirnya ada sisi positifnya. Pak, ada yang mengatakan 4 bulan Komarian dan Samsiah itu ini kita katanya. Dan antara disebutkan dalam Al-Qur'an itu atau tidak? Itu hanya proses perhitungannya saja. Ya, kalau kita bulan hijriah itu memang perhitungannya adalah dengan perhitungan perputaran bulan. Kalau bulan masih kalau tahun masehi itu perhitungannya adalah dengan tahun dengan perputaran matahari. Ya, itu hanya proses perhitungannya saja. Dan dari proses perhitungan itu ternyata memang ada selisihnya. Ya. Kalau di kisahnya Pak Ashabul Kahfi itu yang tidurnya berapa tahun itu? 300 tahun. Ya. Wazdadu tis'a. Ternyata menurut perhitungan dengan perputaran matahari ada penambahan 9 tahun dari 300 tahun. Jadi kalau tahun Qomariyahnya adalah 300 tahun, tahun matahari kebalik. Kalau tahun mataharinya 300 tahun, tahun bulan Qomariyahnya adalah 309 tahun. Kita tidak ada tanggalan itu sampai 31. Ya. Kalau perhitungan pakai matahari seperti Januari, Februari dan seterusnya itu kan ada yang 28, ada yang 31. Kalau kita paling banyak 29. Ada 30
beberapa kali saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa pun beliau puasanya 29 pas kebetulan itu. Ya, hanya puasa 30 hari itu entah berapa ya, sedikit saja. Ya. Jadi begitu ya Bu barangkali ya. Ya, jadi bukan kaitannya dengan masalah ini milik saya ini bukan, hanya pas proses penetapan perhitungan waktunya saja. Ya. Ya. Barangkali berkenaan dengan waktu. Ustaz, terima kasih atas narasumbernya. Kemudian saya mohon maaf tadi kurang begitu. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.